Semoga semuanya sehat walafiat ya. Sekarang lagi di salah satu tempat wisata di Kabupaten Sinjai. Tempatnya itu di hutan mangrove, hutan bakau. Salah satu hutan bakau yang dibudidayakan oleh pemerintah Kabupaten Sinjai. Suasananya sangat sejuk ya, sangat indah. Apalagi yang mau buang stres, yang lagi galau, mungkin bisa ke tempat ini untuk menghirup udara segar atau menyaksikan indahnya alam. Karena bahagia itu lahir dari diri kita sendiri, bukan dari orang. Oke, selamat menikmati ya. Di sini kita bisa lihat salah satu
ada di Kabupaten Sinjai yaitu Pulau Sembilan, dan di seberang sana kita bisa lihat hutan bakau yang sangat lebat. Tidak ada yang bisa melukiskan sebuah pemandangan yang sangat indah selain dari Sang Pencipta, Sang Pemilik Jagat Raya, Sang Pemilik Kerajaan Langit dan Bumi. Allah yang menciptakan langit tanpa tiang, samudra dengan begitu agungnya, dengan maha luasnya. Jadi sudah sepantasnya kita mensyukuri apapun yang Allah ciptakan dan apapun yang Allah berikan untuk kita. Pada siang hari biasanya agak tinggi, agak berombak. Anginnya juga lumayan sih, sepoi-sepoi. Lalu kita ada di tengah laut, nggak terlalu ke tengah sih. Tapi lumayanlah menguji adrenalin bagi orang yang hobi laut. Sebelah sana matahari sih bersinar terang, tapi di atasnya menggantung awan mendung. Tadinya saya kira akan hujan lebat, tapi ternyata alhamdulillah Allah memberikan kemudahan.